Jauh! Woi, Somolas! Maka dari itu kita ke sini, Om. Biar orang lain yang menilai. Sampai serem kayak gini kok. Bagus sih, Bang. Tapi kok Satria ini kok sukanya main di kelas utama ya? Karena kita lebih pede di kelas utama, Mas. Sekarang benar-benar tarung di situ ya, Om ya. Jadi emang emang harus pakai juri yang fair bener ya, kalau nggak fair percuma. Ada Pak Priyo, kalau nggak fair percuma. Ada Pak Priyo, kalau nggak fair percuma. Ada Pak Priyo. Maka dari itu kita ke sini, Om. Biar orang lain yang menilai. Sampai serem kayak gini kok. Bagus itu. Dari mana, Om? Kudus nih. Dari Kudus. Kemarin juara di anu kok kita di Borobudur juga. Di Borobudur. Memang karya juara satu. Nama burungnya siapa? Namanya juara dua. Satria. Usia berapa? 3 tahun. Sudah lama di PKM baru setahun itu. Biasanya kali lomba gitu kuat main berapa sesi? 2 kali manin burung ya. Tapi kok Satria ini kok sukanya main di kelas utama ya? Kita lebih pede di kelas utama, Mas. Benar-benar tarung di situ ya, Om ya. Jadi emang harus pakai juri yang fair bener ya, kalau nggak fair percuma. Ada Pak Priyo itu maksudnya kita. Tonjolannya itu apa, Om? Ada robot ada. Tapi yang dominan kapas tembak ya. Dominan kapas tembaknya. Tapi tipikalnya burungnya kayak nyerang terus ya, ngajar lawannya gitu loh. Itu kalau lawan gak kuat gitu, apakah pengaruh dengan lawan lain? Ya, kalau gak kuat, biasanya dia ngedoping ngalangin. Dia ngejar itu, mereka ngomongnya tadi ada di gandangan 3 berapa, tiga juga saya pindah karena sampingnya ada ekor hitam yang dari tembakan udah ngawal dan ngomong cepat, cepat keluar, cepat kita mulai. Tapi pindah dulu ya. Itu ngalangin ya. Kita begitu ya, Bang. Kan enggak ngerti kan, Mas. Dirahi.
apa om, kok burung lainnya pada jadi lowo gitu. Kalau mau ke dapur dia punya santernya tuh dia biasanya begitu lowo ya. Biasanya yang buat nyerang lagu apa? Kapas tembaknya. Krek krek krek. Wah berarti ya kalau nggak kuat ya bisa hancur ya lawannya ya. Batman-nya, kambingnya. Ini tadi contohnya kan udah bawa korban ya. Udah korban. Tadi sebelum main udah satu burung loh. Yang kor hitam tadi kan udah ngelowo gitu. Sebelumnya ini juara di mana om? Di Mekarya Bolbur Ras Utama. Ras Utama juara satu. Juara satu. Main di DPR juara dua. Ras Utama juga ya. Kita kalah sama Barakuda orang Medan itu ya. Om ya, kalau tarung-tarung di kelas utama. Memang kerja maksimal ya, jadi musuhnya juga nggak ada yang burung darat tadi kan. Kalau rata-rata di kelas utama tuh burung yang di atas 500 ke atas tuh kan biayanya memang burung-burung kualitas ya, 1 juta, 3 juta, 5 juta itu kan biayanya nggak asal burung ya mas ya. Gitu loh, jadi sayang. Nah, tadi, jadi kalau ada ekor hitam dia nggak mau. Kalau musik gitu mas, ya kan? Kalau apa itu mandi itu setiap mau lomba atau gimana? Mandi itu habis Jumat terakhir mandi mas. Habis Senin, Rabu, Jumat terakhir mandi. Ya. Kalau kunci satria apa sih om? Kok bisa kerja sedasat itu ya, tadi? Dari tipikal burungnya dari dulu mas gitu ya. Perawatan biasa. Ada yang ini ya udah nongol sendiri. Thank you.
apapun yang terjadi, meskipun gacauan kalian masih tembarol ya, tetapi